Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita cuba menunjukkan cara-cara mengumbut pucuk nenas untuk dibuat gulayan. Ia adalah macam memasak umbut nibung. Gulai nibung, iaitu dimasak dengan santan ataupun campur ikan masin, ikan pusuk atau ikan bilis dan asam pedas. Kita ambil umbutnya dan kita tinggal pohonnya, nanti dia akan beranak. Jadi cara mengambilnya macam ini, jom. Ini juga macam ambil umbut nibung. Ini potong. Potong. Dan itu dibuang umbutnya. Dibuang. Sudah dicabut tu, memang nenas kalau dicabut pohonnya, dia tidak akan menjadi. Buang kulit ini, buang sampai ke pucuknya. Buang yang bekas makan itu. Nah, jadi ini sekarang dipotong halus, dibelah, diiris halus-halus macam apa itu umbut nibung. Lepas itu kita rebus. Bolehlah kita masak santan ataupun masak goreng pun boleh. Masak kari pun boleh. Ini adalah merupakan satu daripada warisan yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Karena masa dulu tidak ada sayur, tidak ada apa. Kita makan ini lah. Kadang-kadang paling sedap dicampur sardin pun sedap. Dicampur kari ayam pun yang dalam tin pun sedap. Ya. Apatah lagi kalau untuk ulam makan membuyat lagi sedap. Cubalah. Mencuba resepi ini supaya tak membajir lah. Pohon nenas yang mana yang anda punya nenas sekarang ini banyak yang dicabut dari monyet, memang kegemaran. Bolehlah dibuat macam ini. Nah, tidak susah. Kalau ini tua, buang. Tak melainkan yang mana yang muda, itu saja yang diambil. Yang tua tu rasanya macam nibung juga, pahit-pahit manis. Tapi bagus juga direbus, karena saya dulu memang direbus ibu saya. Sedap direbus. Jadi senang dapat dari nibung. Ini tak miang. Ini nenas paun, dia tak berduri. Kalau nenas sawit ataupun nenas lain memang berduri. Nah, kalau dibiarkan dia tak buatkan buah-buah. Bekas. Sedap sampai ini. Iris. Potong. Sekian. Bila tukar daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba.